Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami, seluruh keluarga kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami juga mendirikan rumah tangga kami di landasan firman-Mu, agar kami tetap diteguhkan, kami tetap dibaharui dalam menjalani rumah tangga kami ke depan. Walaupun mungkin banyak rintangan dan hambatan, tapi kami mempercayakan keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Naungan kasih-Mu lah yang memberikan perlindungan bagi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami terus memaknai bahwa keluarga yang Kau berikan bagi kami menjadi gereja yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Berserikat saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini, menyaksikan bahwa saudara menghendaki Gonggom Parluhutan Lumban Tobing ini menjadi suamimu. Berserikat saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus. Bersediakah saudara untuk mengerti dia, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari Astrid Korintus Marintan Buruhuta Barat menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Iya. Thank you.